Kita lihat ya, layang-layangnya banyak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya teman-teman, banyak sekali ini forager ya teman-teman, baling-baling banyak banget ya, macam-macam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Hegar ID. Dan di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya mau meliput atau mau membuat suatu video, dimana video ini cukup unik ya teman-teman, karena saya akan meliput Kampung Seribu Baling-Baling ya, atau Kampung Seribu Kolecer. Jadi seperti kabar dari warga di sini itu banyak sekali ya kolecer atau baling-baling. Kolecer itu bahasa Sunda ya, baling-baling bambu ya teman-teman. Terutama di pesawahan ya teman-teman. Katanya di sini kolecernya itu banyak banget ya teman-teman. Apakah benar? Dan saya mau meliput, dan seperti yang teman-teman lihat di video di itu, di sini itu ada baling-balingnya teman-teman. Nah di sana juga banyak sekali baling-balingnya atau kolecernya teman-teman. Saya nanti akan ke situ ya teman-teman, sambil mau menghitung baling-baling yang ada di sini. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Tuh, ada satu kolecer ya teman-teman, atau baling-baling. Nah, ini ada dua ya, dua kolecer atau baling-baling ya teman-teman. Nah, ini ada tiga, jadi lima kolecer ya teman-teman. Kita lihat ke depan, apakah masih banyak baling-balingnya? Jadi baling-baling di sini ini sengaja ya teman-teman dibikin untuk mengusir hama burung pipit ya, biar tidak ke sawah ya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi selain memakai baling-baling, warga di sini untuk mengusir burung pipit itu menggunakan bebegik ya teman-teman. Bebegik itu semacam ogok-ogok ya kalau di petam. Ini memakai teknik seperti ini ya teman-teman. Saya mau melihat ke sana ya teman-teman. Di sana terlihat banyak sekali baling-baling yang dipasang ya teman-teman. Jadi kebetulan di daerah sini sawahnya lagi musim padinya itu lagi beranak atau lagi mekar ya. Oke, terlihat tuh di depan ada bapak-bapak yang lagi mendekul ya, kita samperin ya ke sana. Bagus-bagus ya teman-teman. Sampainya tuh tujuan apa nih teh? Ada mau kolecer? Omika di itu jalannya ke dia itu. Ya,
kali itu tuh karena kolecer dong nih, kolecer. Karena mah kolecer? Iya. Bentar ah. Ambil tunggunya. Ah. Eta kumanuk merenanya. Sini udah lagi baling-balingnya teman-teman. Sini sebagian warga menanam pohon jagung ya teman-teman, jadi tidak semua di tanaman atau ditanami padi. Masya Allah ya teman-teman, indah sekali. Kita lihat ke sini ya teman-teman, kita nampak ada baling-balingnya banyak sekali teman-teman. Coba lihat, banyak banget ya teman-teman. Ini ada ogok-ogok juga sebagai pengusir tadi. Nah di sini kita lihat ya, baling-balingnya banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman banyak sekali ya ini baling-baling. Ini pokoknya suaranya keras, pada keras-keras sih, macam-macam. Banyak banget ya teman-teman. Saya mencoba hitung ya, kolecernya atau baling-balingnya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada 30 ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya teman-teman, banyak sekali ini kolecer ya teman-teman, baling-baling banyak banget ya, macam-macam tuh. Oke teman-teman, begitu aja dulu liputan hari ini ya teman-teman. Karena ini sudah siang ya, jadi kita tadi sudah menyusuri
Kampung Seribu Baling Baling ya. Dan jangan lupa pantengin terus dengan acara itu ya teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.